Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, di menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah seorang presenter, Kartika Berliana, yang sering mengalami kerasukan dulu ya? Enggak sering, tapi pernah beberapa kali. Lebih dari sekali? Mungkin 3-4 kali. Seperti apa sih rasanya waktu kamu tiba-tiba kerasukan tuh kayak gimana ya? Pertama pasti badannya merasa berat, kayak ditekan sampai ke lantai, terus kayak pusing dan mau muntah. Setelah itu rasanya seperti mau pingsan dan hilang aja, seperti kalau kita kepanasan atau pusing karena darah rendah, seperti itu. Lalu pada saat hilang, apa yang terjadi? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Kalau saya sadarnya saya pingsan aja. Kayak tidur gitu aja gitu? Iya, hilang aja gitu. Oke. Terus balik lagi diapain? Balik lagi pasti kita udah yang keringetan, capek, dan kalau perempuan kan sering kalau terkena benda-benda keras tuh gampang buat biru-biru ya. Betul. Lebam-lebam gitu. Nah, pasti kayak udah capek, kayak apa ya, lebam-lebam gitu, sakit-sakit badannya. Pas udahannya jadi rasanya badan banyak sakitnya, yeah. Terus capek sekali. Iya, capek. Capek banget. Dan keringetan juga. Belakangan pernah kejadian lagi? Syukurlah udah nggak pernah lagi sama tapi sekali. Tapi kamu berarti termasuk orang yang cukup sensitif ya? Yeah. Bisa merasakan hal-hal mistis seperti itu, yeah. Ya? Oke, baik. Mudah-mudahan malam ini kamu baik-baik aja. Dan partisipan kita yang hadir kali ini adalah seorang wanita yang mengaku memiliki pengawal gaib. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan, Nisa. Selamat malam, Nisa. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya bekerja sebagai seorang DJ. Oke. Dan apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini, saya bisa mengetahui orang yang jahat sama saya dan sedang jahatin saya. Artian jahat itu seperti apa maksud kamu? Seperti mereka ngomongin saya di belakang. Menusuk saya dari belakang. Tentang masalah pekerjaan dan okay. Mereka guna-guna sampai saya bisa guna-guna. Tahu guna ya, saya bisa tahu. Bagaimana Anda tahu, hanya intuisi kah atau memang ada yang memberitahu lewat sial yang saya punya? Saya bisa merasakan dan saya mendapatkan bisikan dari penjaga saya. Saya bisa tahu itu penjaga kamu. Kamu dapat dari mana ya? Ini sudah turun temurun dan dapat dari saya. Saya nggak bisa kasih tahu siapa yang memberikan, okay. Tapi yang jelas ini dari turun-temurun saya. Yang diturunkan kalung itu? Iya, betul sekali. Oke, okay. Setelah Anda tahu, biasanya apa yang Anda lakukan? Saya berdoa. Aha. Saya berkomunikasi dengan lewat sial ini. Lalu? Dan terkadang dia memberitahu ke saya bahwa ada orang yang mau jahatin saya. Dan orang itu langsung terkena musibah, bahkan meninggal. Berapa banyak yang sampai meninggal? Sudah ratusan. Banyak? Sampai ratusan? Mau ribuan. Itu karena Anda merasa dan mendapat bisikan mereka jahatin Anda, ngomongin Anda, terus Anda
berucap gitu dalam hati? Tidak, saya tidak pernah menyumpahkan mereka. Jadi? Saya hanya diam. Saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka mengalami musibah. Itu terjadi semenjak saya SMP, mulai SMP, masuk SMP. Pertama kali itu terjadi adalah teman sekelas saya. Sampai saat ini, saya merasakan penderitaan yang dirasakan. Di mana waktu itu, saya kelas 1. Dia isengin saya, namanya masih kecil, dia tarik kursi saya jatuh. Dan saya cuma ngomong, lo jahatin gue, lihat aja lo. Besoknya kita dapat kabar bahwa dia meninggal. Sampai sekarang nggak ada sebab meninggalnya itu karena apa. Jadi orang tuanya mau bangunin dia bangun sekolah, mau sekolah, tiba-tiba udah nggak ada nafas aja. Jadi itu... Dan penderitaan yang dia rasakan, saya rasakan. Saya kesini, saya mau minta tolong sama Kak Roy. Buat menghilangkan semua penderitaan orang yang menyakiti saya. Yang saya rasakan penderitaannya mereka. Saya ingin Kak Roy bisa menghilangkan itu semua. Sehingga saya tidak merasakan penderitaan lagi. Saya tersiksa. Oke, sabar dulu Mbak Nisa. Tenangkan hatinya dulu. Jadi Anda bisa merasakan kesakitan yang orang lain rasakan akibat mereka menjahati Anda, lalu seperti seolah ada orang-orang atau penjaga Anda yang menyakiti mereka balik, dan kesakitan yang mereka rasakan itu Anda rasakan. Saya rasakan sampai detik ini, saya rasakan. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini, bisa lepas dari penderitaan yang Anda rasakan, dan tentunya mudah-mudahan bisa lepas dari yang Anda anggap makhluk-makhluk yang selalu mengikuti kemanapun Anda pergi. Sebaiknya Anda ceritakan semuanya langsung kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nisa, terlahir tanggal 17 Maret 1998. Sosok yang cerdas dan memiliki banyak akal. Namun ia mudah mempercayai hal-hal yang belum tentu benar. Saya melihat Nisa mewarisi sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya melebihi bentuk tubuh Nisa. Saya melihat ada kakek-kakek penjaga yang menjaga Nisa. Memegang tongkat dan kurus sekali. Saya akan membantu Nisa memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Nisa, terakhir tanggal 17 bulan 3, 98. Nisa bekerja sebagai seorang DJ, mendapatkan jimat dari keturunan, dari leluhurnya sebagai warisan, dan ada makhluk gaib yang seolah menjaga. Dan setiap ada orang yang menyakiti, justru mereka yang akhirnya tersakiti. Dan Anda bisa merasakan penderitaan karena sakitnya orang lain yang disakiti itu. Betul ya? Dan sekarang mau lepas dari semua penderitaan. Iya. Karena tidak mau lagi ada orang yang tersakiti. Tidak mau lagi. Betul ya? Oke. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu, sebenarnya Nisa mempraktikkan langsung mencelakai orang dong. Ya. Itu kan bukan dari saya. Saya tidak pernah menyumpahkan mereka. Mungkin itu dari niat jahatnya mereka sendiri. Tadi waktu pertama kali saya masuk dan saya duduk, kau melihat teman-teman saya ya? Betul sekali. Apa bentuknya? Saya melihat sosok Dewi. Seperti keluar dari air, laut. Dan membawa seperti bunga, saya nggak tahu. Itu yang saya lihat. Oh, oke, baik.
asal tidak mengganggu kamu, saya rasa tidak apa-apa ya Nisa ya. Lagian juga Nisa waktu melihat teman-teman saya yang tidak kelihatan juga menunjukkan respek yang baik sekali kok, dan tidak masalah juga. Aduh, seperti mengucapkan salam tadi soalnya. Iya, seperti itu. Kalau kita berkunjung ke rumah orang atau datang pertama kali kan kita juga mengucapkan salam seperti itu juga. Saya entah kenapa ya, dari tadi saya tertarik sekali dengan kalung. Kalung itu ya. Itu kalung apa ya, Mbak Nisa? Ini adalah seal dari turun-temurun keluarga saya. Ini seal cara saya berhubungan dengan... Jadi menurut saya, mungkin seal ini yang memberitahukan saya bahwa ada orang yang jahat sama saya. Oh, gitu. Seal ini. Emang bener, Roy. Ada makhluk dalam kalung itu yang selalu memberitahukan Nisa ada orang yang ingin jahat di depan, di belakang. Saya lihat Nisa tuh sebagai seorang sosok perempuan yang diikuti bisikan-bisikan gaib seperti itu loh. Dan ada cewek berambut panjang juga, kepalanya 180 derajat muter. Muter-muter gitu kepalanya. Itu yang saya lihat. Itu makhluk dari kalungnya itu atau dia baru datang dan mengikuti Nisa? Baru, sebenarnya bukan dari kalungnya sih. Sebenarnya dari ritual yang lain sih, Bayu. Oh, ada ritual lagi. Kamu suka melakukan ritual, Nisa? Ritual? Tidak. Enggak ada? Tidak ada ritual, tapi saya pernah dikasih seperti batu. Yang sampai sekarang saya nggak tahu itu gunanya apa. Dan yang ngasih itu orang yang tidak saya kenal. Batu apa ya? Batunya sangat kecil sekali. Dan jarang ada saya bawa batunya. Ada dengar suara nggak? Kayak suara apa ya? Boleh, silakan ketika. Kak Nisa, itu sebenarnya roh pelindung atau lebih ke tadi Kak Nisa bilang, Kak Nisa tahu dari mana itu yang baik sifatnya atau yang buruk sifatnya? Saya tahu. Karena itu sudah turun-temurun dari keluarga saya, dan keluarga saya memberitahukan saya. Jadi menurut saya, ini adalah yang baik karena dia bisa kasih tahu sama saya orang yang jahat sama saya. Walaupun dia membunuh orang yang... Saya rasa bukan dia yang membunuh. Seperti itu. Kak Nisa punya saudara? Punya. Saudaranya juga diberikan hal yang sama? Tidak. Hanya saya yang diberikan.